Oke, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan unboxing dua barang, tentunya berkaitan dengan para layang, yaitu helm para layang produksi atau mereknya Icaro 2000. Ini buatan Italia. Dan ini diperuntukkan untuk para layang aja. Oke, kita buka. Di satu dulu ya. Ini kita simpen dulu. Nah. Oke, ini helmnya. Terus ada stiker. Ini kosong. Oke, stikernya kita geser sini dulu. Kita buka helmnya. Nih, di bungkus helmnya ada sablonannya juga, tulisannya juga Icaro 2000 Exclusive Sport Helmet. Oke. Wah, ini karbon nih. Jadi sangat elegan kelihatannya kalau karbon. Tuh. Wow. Ada visornya juga. Jadi buat teman-teman kalau mau beli helm Icaro seperti ini bisa plus visor, bisa juga enggak. Harganya kalau pakai visor ini nambah sekitar 800 ribuan. Tergantung euro pada saat itu. Ini sih kemarin pembelian di harga 800 ribuan untuk visornya. Ini helmnya. Ini ukuran L. L itu ada di 60 sampai 61 cm dan di sini bisa di-adjust. Jadi kalau dipakai di sini bisa diputar nih, kalau ke sini. Kalau berlawanan arah jam longgar, kalau seiring dengan arah jam berputarnya mengencang. Lalu di sebelah sininya ada buku panduan yang berbahasa Inggris, berbahasa Itali, berbahasa pokoknya bahasa luar aja, nggak ada bahasa Indonesianya. Lalu di sini ada plastik untuk menutup lubang bila mana visornya mau dilepas. Jadi lubang baut di sini bisa kita tutup dengan plastik ini. Dan di sini juga ada kunci L untuk membuka mur atau baut si pengunci visor ini. Nah. Lalu di helm ini sudah digambarkan keterangannya. Jadi di sini gambarnya adalah para layang dan gantole. Dan di sini ada lagi helm for airborne sport. Jadi untuk penerbangan. Tidak disarankan untuk naik motor, naik sepeda, kayak atau ski. Ya. Oke. Strapnya lumayan tebal. Ini pelindung telinga bisa dilepas, bisa juga dipasang. Ini kuncinya. Oke, kita lapisin dulu nih mejanya biar nggak lecet helmnya. Nah, tuh. Untuk dalamannya seperti ini ya, keren. Dan ini bisa dilepas juga dalamannya menggunakan Velcro di sini. Kalau mau dicuci. Lalu di sini ada sertifikat helmnya. Nah, kelihatan nggak? Di sini ada sertifikat helmnya. 100% made in Italy. Helm ini diproduksi dari 2018. Sudah diproduksi dari tahun 2018 ya. Oke, sertifikatnya di sini. Nah, untuk visornya, bagi teman-teman yang mau beli helm karbon atau helm Icaro tanpa karbon, karena memiliki beberapa warna dan motif ya, ada yang karbon, ada yang warna orange hitam, ada yang warna biru hitam yang sebelumnya pernah saya unboxing.
visornya juga teman-teman bisa milih mau warna orange, mau warna hitam, mau warna yang metalik. Nah kalau untuk visor yang metalik ini, yang millennium, yang millennium harganya itu 1 jutaan. Beda dengan ini, kita buka dulu. Nah, jadi helm ini tipenya Ice 2 ya. Di sini ada ventilasi buka tutup. Kalau tanpa visor bisa dibayangkan seperti ini bentuknya. Dan di sini juga ada karetnya di bagian visornya, jadi aman bila terkena air, si airnya nggak akan tembus ke dalam sini karena di sini udah ada karet penjaga nih, pelindung. Di sini juga ada karet pelindung bila mana tertekan kena batang hidung atau muka, di sini udah ada karetnya. Di sini juga ada lubang ventilasinya. Oke, kita buka satu lagi untuk helm Icaro-nya. Ini kita geser dulu. Nah, ini yang satu lagi. Nah, kalau yang ini warnanya karbon putih nih. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi ini hitam, ini yang putihnya. Oke. Kalau yang ini ukurannya adalah S. S itu ada di 53 sampai 56 cm. Dan di sininya juga bisa di-adjust ya. Bisa di-adjust terus hampir sama kelebihannya spesifikasinya. Di sini ada busanya pelindung ke leher atau ke dagu. Di sini juga ada dapat toolkit lagi, plastik untuk menutup lubang baut dan kunci L. Nah kalau yang ini visornya warna kuning. Nah ini visornya warna kuning nih. Lubang ventilasinya di sini. Terus untuk sertifikat helmnya ada di sini, sorry, kelihatan nggak? Nah, di sini ya, made in Italy. Nah, jadi untuk helm para layang ini memang banyak sekali mereknya. Kalau untuk peruntukannya itu ada banyak ya, ada lumayan lah. Ada Plasmec, ada Icaro, ada Ozone, ada Jean, terus ada Charlie, banyak banget. Dan kalau merek Icaro ini, dia sudah membuat gantole, parasut, harness, helm, apalagi ya, cadangan. Jadi dia bukan membuat helm aja, tapi sudah membuat peralatan terbang lainnya juga. Oke, segitu dulu aja unboxingnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan penyampaian di helm ini. Buat kalian yang mau, boleh tanya-tanya langsung aja di DM Instagram saya, Dabil Sulipan, dan nanti kita akan join. Untuk pemesanan paling lama itu 1 bulan ya. Paling lama 1 bulan. Untuk harga nanti di DM aja. Harganya di DM aja, oke? See you, buddy. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.